Audio Jungle. Acara dialogis kampanye calon kepala desa Telesang Solihin nomor urut 3. Selanjutnya selawat dan taslim atas junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu terlimpah curahkan. Berikut keluarganya beserta sahabatnya, karena berkat beliulah sehingga kita bisa menikmati dunia ini dengan penuh kemuliaan. Sebelum memasuki acara, ada sedikit ada papasan yang ingin saya sampaikan. Berhubung karena kita nomor 3, jadi jika ada papasan masa toriota, maka dah engkau itu terlalu sapo dari batas. Yang pertama, mitauki ripongalau ta'ala. Yang kedua, taroi siri riwata kaleta. Yang ketiga, siri riparata rupa tau. Dan berhubung juga karena kita nomor urut 3, engkau itu terlalu niat parintangan. Diparintai si bawah api macinuta. Kemudian yang kedua, diparintai si bawah siri. Kemudian yang ketiga, diparintai. Siap di semua menangnya sendiri. Siap. Ya, kalau siap ki, coba sama berapa? Iya. Coba sama berapa? Iya. Coba sama berapa? Iya. Tiga. Saya tanya dulu laki-laki diam ki kita perempuan. Siap ki semua membantu saya untuk menangkan Solihin? Siap. Siap. Kalau begitu coblos nomor berapa? Iya. Coblos nomor berapa? Iya. Coblos nomor berapa? Iya. Ya. Kita sudah dengar suara laki-laki terpisah dengan suara perempuan. Kegiatan apa Pak ini malam ini? Bapak sebagai ketua tim pemenangan dari nomor 3 Pak ya? Iya, betul. Apa-apa saja yang Bapak lakukan malam ini? Malam ini sebagai tim, bahwa malam yang terakhir
dari masa tenam 3 hari dalam minggu ini. Kemudian pada malam ini juga kami melakukan sesuai dengan prosedur bahwa penertiban alat peraga kampanye, mungkin salah satunya kami di nomor urut 3 ini sebagai timnya telah lebih awal membersihkan atau merapatkan atau menurunkan semua alat peraga yang ada di Desa Telesang ini. Terus harapan Bapak sebagai ketua tim, mungkin ada harapan yang bisa Bapak sampaikan, Pak? Harapan-harapan kami bahwa mudah-mudahan Pilkades ini terlaksana dan berkualitas dan bermartabat, tidak ada gesekan dari manapun, dan terlaksana aman dan terkendali sebagaimana yang kita sepakati bersama pada saat pemaparan visi misi di Aula Kantor Desa Telesang.